kalau boleh aku tak nak campur-campur lah vaksin tu. Aku cari-cari PPV ada provide AZ. Ada satu member ni, dia baru dapat vaksin AZ dekat Emporis tu lah, pukul 9.5. Sebab yang lain tu ada juga AZ, tapi timing tu petang, pukul 4 sampai pukul 7.30, pukul 2 sampai pukul 5, macam tu. Pilih dekat Emporis ni sebab dia punya timing tu pukul 9 sampai pukul 5 pagi. Okey. Takleh. Aku ada join group AZ dekat dalam Facebook. So aku ada banyak-banyak, aku ada baca banyak-banyak komen. WA ni tak sama dengan appointment lah. Of course lah, PPV akan berhentikan orang yang ada appointment. Tapi kalau kita nak cepat, kita boleh walk in je lah. So korang boleh pilih PPV yang berdekat dengan korang, untuk korang pilih korang punya vaksin yang korang nak lah. Sebab kan aku nak cepat kan. Sebab sekarang ni memang Pfizer je ada. So ada beberapa tempat yang exact dia tak berapa banyak dengan stok. So kebetulan pula masa tu ada satu member ni, dia dah memang dapat appointment exact. So aku tanya lah boleh walk in ke tak. So dia cakap boleh. Aku tanya kat mana, dia kata kat Emporis. So aku pergilah sebab timing dia pagi kan. Sebenarnya takut jugalah nak ambil booster. Kerajaan suruh ambil dua yang ketiga, so kita ambil lah. Oh, disebabkan aku tak nak menunggu kat Mas Gastera tu, so aku buat ini lah. So sekarang ni pukul 9.46. Orang dah pergi kerja, so tak adalah jam sangat kat jalan. Okay, so kita on the way. Cuaca mendung je hari ni. Aku nak tanya kat korang, pada korang yang dah vaksin AZ, nak dia punya side effect dia, cinta dia demam ke apa ke, so korang komen kat bawah. Aku takut juga sebenarnya nak ambil vaksin.
Oh, nanti aja. Hidup aku udah bawa ibu itu.